Kehidupan selebritis memang tidak bisa kita takar tentang privasinya. Ada yang pengen 1000% terjaga, ada yang pengen 1.000.000% terjaga, tapi ada juga yang pengen minus persen terjaga. Ditanya Robi, di sini kita akan buka segala privasi tentang selebritis yang menurut mereka tidak pernah mereka sampaikan di media manapun. Robi Purba dengan bintang tamu kita di episode perdana ini, the one on and only, seorang biduan yang sangat sukses sekali, my little sister, Ayu Ting Ting, ladies and gentlemen! Waseo! Kembangwa. Malam loh kita ini, kesibukannya luar biasa. Syuting jam 9.15. Ini sebenarnya ditanya Robi atau pada maghrib ini acaranya? Malam banget, ayo sehat yuk. Alhamdulillah, gak usah basa-basi lah. Langsung aja ya, sehat ya. Oke, baru ulang tahun kemarin? Iya, betul. Betul. Alhamdulillah aku gak datang sih. Eh, ini datang? Emang datang kemana? Siva gak ngundang? Oh, Siva gak ngundang. Gak ngundang. Oh. We bring something for you. Mm-hmm. Ya, boleh dikeluarkan teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Ayu. Wow. Penjaga! Oh, blow candle. Ini dari kamu bukan? Bacalah. Ya akulah. Doa dulu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Eh, aku punya hadiah loh buat Ayu. Mana tadi hadiahnya, Mem? Sini aku lihat. Jadi... Roof. Roof air. Roof, gimana sih? Roof air. Roof air. Oh, roof air. Bukan ini belum launching? Belum launching, Ayu duluan. Seriously? The very first person yang kita kirimkan. Oh my God, purple. Jadi ini ceritanya ini tema-tema ceritanya, Korea? Buka. Cewek-cewek Korea kan? Baca dong. Lucu banget sih, Roof Air Asia. Ini bakal ke mancanegara? Yup, we go Asia. Serius? Serius, seserius itu. Ya udah kalau lo... Pake lah, panas gitu. Iya ya, kalau lo udah sukses nikahin gue aja. 500 juta sebulan? Ya. Atau lebih kalau udah usah, sukses? Gak usah, kalau sama Abang Obi gak usah 500 juta sebulan. 500 ribu. Jangan segitu juga. Cukup gak 500 ribu, mau dipakein gak? Ini harus pakai nih. Ini Ayu, lo jahat banget. Pelit. Tadi baru tadi bilang gak usah 500 juta. Sekarang pelit banget, perhitungan banget. Yo, berapa sih? Berapa sih? Bayar Ayu Ting Ting satu kali postingnya sih, Pak? Bayar tete berapa sih sekali posting? Tuhan. Jangan sih, jangan kasih tahu. Sama abangnya perhitungan banget. Terima kasih, semoga Roof Air sukses dan bisa menjadi toko-toko baju yang bisa ke sampai ke Asia. Toko baju, toko maju nggak sih? Toko baju. Apa sih namanya kalau itu? Jadi ya, butik ya, butik. Butik. Online-nya sukses. Online-nya sukses. We go Asia. Ini enak tau gini, kita nitip makanan ya di sini. Ya. Boleh, boleh. Ting-ting kuliner ya. Kalau ntar dimasukin jadi potong, ting-ting kuliner. Tuh, masukin. Ting-ting kuliner. Jadi targetnya abang tuh nanti sampai ke New York Fashion Week. Sebesar itu. Serius? Serius. Sebesar itu. Ya udah, seperti... kalau udah sampai ke sana ya nikahin aku aja lah. Jadi berapa satu bulannya? Gak usah pakai satu bulan berapa-berapa. Ini perjanjian pranikah loh jatuhnya kalau udah begini loh. Beneran nih, kalau sampai kemana nih? Kalau sampai sukses kalau pokoknya sampai ya. Sukses. Emang kalau misalkan laki-laki itu, di mata seorang Ayu Ting Ting, sukses kalau misalkan sudah bisa menghasilkan miliaran per enggak, bulan. Sebenarnya gini. Sebenarnya aku itu tidak pernah melihat seseorang tuh dari materi. You know me so well. What you know me so well. Sakit kena jam. Apa kena jam apa? Tapi kan ini jam mahal enggak apa-apa. Tahu, aku tahu. Lanjut lagi. Kok ame belalak kupu-kupu. Gitu kalau best friend yang 11 tahun tuh gitu. Emang kita best friend? Enggak ya. Enggak. Tapi aku enggak pernah kasih ekspresi jelek kalau ngomongin kamu. I always welcome you. Bagus, that's my friend. Best friend. Best friend. Family. Itu baru namanya family, selalu menjaga. sampai nangis ya. Curhatnya sampai nangis ya. Ketika ada sahabat yang ngejagain. So, ditanya Robi, kita akan membuka sesuatu tentang seorang Ayu Ting Ting. Ini rumah orang kaya ada tok-tok juga ya. Iya, namanya enak juga merakyat. Semua juga lewat. Jangankan bakso tok, kue putu aja masih suka lewat. Tahu. Kan orang kampung juga. Oh, iya. Terus ngapain kita gaya-gayaan. Sok-sok, weh keren. Emang siapa sih? Hah? Emang siapa yang suka gaya-gaya? Artis yang gak tahu diri. Oh. Yang lupa sama siapa keluarganya. Oh iya. Abang mau minta izin Ayu untuk mengambil pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan kira-kira Ayu berat untuk menjawab. Iya. Because I love you as my little sister, my family. Aku akan anulir pertanyaannya dan Ayu boleh ambil lagi.
Di sini ada 3.000 pertanyaan. Silakan ambil 2.999 ya? Sampai subuh kita kan? Sampai subuh. Oke, sudah siap? Enggak dong, iya, Nunung. Bisa aja, Nunung kan kepleset jadi. Ambil nih. Ambil. Sekarang. Besok. Boleh aku ambil gini kan? Boleh. Kasih ke abang. Oke. Gak boleh ngintip atuh. Ya enggak ngintip. Gak boleh ngintip. Aku gak ngintip. Ngintip gemukan loh. Tuh. Oke. Berapa? Satu aja dulu, satu persatu. Satu. Silakan dikembalikan. Ini pertanyaan gampang banget. Lebih suka negara Turki, India, atau Korea? Ya ampun, tiga-tiganya aku suka. Siapa ada senyum-senyum ya? Tiga-tiganya aku suka. Korea. Kenapa? Naeupeh. Karena aku lagi cinta lagi sama Korea, gak tahu kenapa. Setelah 7 tahun ini, aku terakhir nonton Korea itu sehari sebelum lahiran Bilqis. Jadi sebenarnya suka sama Korea itu dari dulu? Dari awal, kamu kan tahu aku gayanya dari dulu. Korea-Korea gitu. Kenapa harus ada penekanan dari dulu kamu suka sama Korea-Korea? Iya, ntar disangkanya aku baru-baru ini suka Korea. Suka, oh oke. Okay. Kalau Turki ada kesan yang tidak baik kah? Baik, aku suka banget, masih suka nonton dramanya. Cuma kalau drama Turki itu ya, satu episode lebih lama daripada drama Korea. Satu episode lebih dua jaman lah. Yang bikin lebih nangis, Bombay, Turki, India, atau Korea? Jelas India, kalau cerita India rata-rata dijamin pasti. Apalagi India-India zaman dulu. Jadi, Turki, India, atau Korea, kalau single Korea akan buat? Amin, doain dong. Sama siapa duetnya, impiannya? Ya gak tahu, pokoknya sama artis Korea aja, siapa tahu bisa go internasional. Sebenarnya kan, ayo Turki udah, India udah, emang gak mau cari single Korea aja, gitu kan gampang. Pengen, ya cuma kan ya belum tahu. Ya yes, mudah-mudahan nanti rezekinya ada. Oke, okay. Next. Ijo, kok dia? Oke, okay, siap. Kalau ditawari main, nggak akan mbak abang bohong-bohong. Kalau ditawarin, ini tentang series kita nih kayaknya. Kalau ditawarin main series Korea, ayo pengen ceritanya seperti apa? Homo! Aigo. Korea bukan homo, Korea. Homo. 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 Apa itu? Homo kayak, aduh. Oh gitu. Cinta. Lanjut, pengen ceritanya kayak apa? Aku, ceritain dong. Ceritain dong. Aku pengen kayak Touch Your Heart, aku pengen kayak Sekretaris Kim, terus... Udah itu aja deh, dua itu. Oh sama Her Private Life. Oh, itu jadi kayak sekretaris. Pokoknya bos sama sekretaris gitu aja. Tapi bukan perselingkuhan ya? Bukan. Capek. Jadi dia demen sama bosnya. Sekretarisnya. Oh sama sekretarisnya, berarti bukan sekretaris yang ngejar bosnya? Bukan, jadi bosnya nih cowoknya, sekretarisnya cewek. Atau mungkin cerita-cerita sekolah gitu. Pengen happy ending? Harus dong. Berarti jangan Hi Bye Mama ya? Itu sedih banget kan? Udah nonton belum? Enggak, kamu itu cuma itu doang itu, kan kamu tonton. Itu doang yang aku tahu, Hi Bye Mama. Mama. Iya, jangan buru-buru. Beda. Jangan buru-buru meninggal dulu ya. Itu kan tentang ibu yang meninggal soal ya. Oh coy, no jubilnya. Soalnya Ayu tuh paling takut banget, metong. Coy. Kenapa sih ngomong gitu sih? Ya itu kan filmnya begitu, Hi Bye Mama. Ya kenapa nah, ngomong kayak kalau, gitu? Kalau misalkan jadi karakter cewek Korea pengen namanya siapa? Kimiso. Kayak toko aksesoris. Buaya! Weh! Kenceng banget sih. Rumah orang kaya gede banget nih. Iya. Kenceng lagi tidur. Kalau cowoknya pengen namanya siapa? Pak Won. Kwon Jung Ro. Pak Won. Yeah. Panjangnya Pak Won Bono. Apaan sih ya? Pak Bono. Maksa lu. Pak Won. Kwon Jun Ruk. Atau enggak? Yurishi. Itu karakter dari film gue sebutin semua. Iya. Amin ya. Emang ada rencana buat series Korea? Ya pokoknya ntar tungguin aja lah. Tungguin ya. Kayaknya bakal seru nih. Sponsornya nanti Miniso. Kimiso. Deh. Weh. Kenapa Ayu yang buka? Abang lah. Gak boleh lihat. Apa yang lo lakukan ketika ada seseorang yang menyukai lo? Minta duit. Dia mah duit mulu. Heh? Enggak. Ntar kata orang bener aja duit mulu. Enggak, kan Ayu udah bilang tadi gak butuh uang dari laki-laki. Hanya butuh harta. Jadi siapa? Apa yang Ayu lakukan? Cepat bilang bukan. Gak butuh harta. Enggak, jadi butuhnya apa? Kasih sayang. Dan? Kewajiban. Kewajibannya berapa? Tanggung jawab. Kewajibannya sebulannya berapa? Ya yang penting dia tanggung jawab dari hal kecil dia harus. Emang seorang Ayu itu pengeluaran pribadi sebulan berapa sih?
aku. Ih, aku aja nggak tahu berapa. Aku tuh nggak boros. Iya, soalnya aku tapi emang banyak ya pengeluaran. Ya sama aja. Oh, karena sama. Abang pernah lihat ya isi dompetnya 13.000. Kapan? Pernah 20.000, 5.000 ya sih, Pak. Pernah Abang lihat waktu kita brownies? Orang kaya isi dompetnya begitu, 2.000-an. Dan gitu, ini mah uang Siva. Emang gitu, aku tuh kalau mau berangkat kerja ya, paling minta uang sama ibu. 500.000 paling di dompet. Iya, enggak banyak. Karena kan semua kan, uang kan emang ibu yang ngatur semua. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka sama Ayu, Ayu jual mahal atau Ayu buka hati langsung? Kalau aku sih orangnya deket ya, berteman dulu. Kalau emang suka, ya. Pendekatan paling cepat berapa lama sebelum jadian? Sebulan. Eh, paling lama? Paling cepat. Oh, paling cepat sebulan? Sebulan, sama yang mana? Boya. Ya kan bisa teman SMA, tinggal sebut aja gitu. Enggak, semua enggak perlu nama kalau yang kemarin. Robby. Yang kemarin, yang enggak jadi itu. Iya. Karena jangan buru-buru. Enggak ada yang buru-buru. Sebulan kan buru-buru. Bukan aku dong yang minta buru-buru. Oh, jangan tunggu lama-lama. Lanjut dong, nanti lama-lama. Enggak tahu lagunya? Tahu. Karena kan, oke, next. Gampang kan pertanyaannya, nggak ada yang jebak-jebak kan? Ya enggak, ini berliannya berling banget, nggak kayak punya orang lain kan? Mana? Siapa? Oh enggak dong. Enggak ya, Ayu Ting Ting punya asli. Iya, terus masa gue dibilang punya orang lain mulu ya? Ini kayak punya Robby Purba deh ini. Iya, padahal semua orang bisa pakai. Semua bisa pakai. Iya. Ini berapa miliar? Ini, ini nggak pakai harga. Nggak pakai, pakai cinta. Cinta. Ini dijual berapapun juga nggak ada harga. Gak ada. Karena Ayu orang pertama, bener loh, Ayu orang pertama yang dikenal. Bohong. Yang... Demi Allah yuk, Ayu yang pertama kali dikirimkan. Jangan suka bawa-bawa Tuhan. Eh beneran, oh. Emang beneran. Ntar kalau udah kualat, nah. Juga, waduh ngomongin siapa lagi. Oke, okay. Gimana cara yang lu pengen saat seseorang menyatakan perasaannya ke lu? Nah nih, misalkan nih calon bapaknya Bilqis nih pengen menyatakan cinta ke Ayu. Ayu pengen caranya gimana? Misalkan kalau sekarang? Di atas Gunung Merapi atau apa gitu. Kalau sekarang? Sekarang. Ya pokoknya harus sakit bisa gak? Deket. Oh tukang pijit kayaknya. Ini kayaknya harus... mah. Harus lambung. Ini masuk angin. Harus bisa deket sama Bilqis. Harus bisa ibaratnya kayak macarin Bilqisnya dulu kalau sekarang. Understood. Jadi pacarin Bilqisnya dulu. Deh. Baru Ayunya. Kalau Bilqis tidak tercuri hatinya, nggak akan nggak lanjut. Boleh. Nggak dan kemarin-kemarin udah tercuri hatinya oleh Bilqis. Bilqis sudah kecuri hatinya. Apa mungkin dia masih anak-anak juga kali ya? Jadi... Kayaknya Bilqis ketemu abang juga 10 menit juga udah welcome. Karena didikan orang tuanya seperti ya, itu. Iya, welcome sama siapapun. Ya. Tapi kan yang namanya anak kecil kan gak bisa dibohongin kan? Iya sih. Kalau dia tahu sih mana orang yang tulus dengan dia, mana orang yang ya hanya sekedar... feelingnya kuat ya? Oh sensitif. Sensitif. Bisa lihat bukan Bilqis aja sih, sebenarnya semua anak kecil juga gitu. Sensitif. Nah jadi, Ayu harapinnya itu seperti apa? Selain Bilqis, terus bagaimana orang itu mendekati Ayu? Harus jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki sih. Dan yang... gak bawa tas perempuan. Ada berita tuh kemarin Ayu gak akan menerima suami yang bawa tas perempuan. Enggak lah. Enggak benar itu. Jadi emang benar-benar laki-laki yang memang tahu tanggung jawabnya. Dari hal kecil sampai hal besar dia tahu. Berarti lebih sensibel. Iya. Peka. Peka. Sebelum Ayu ngomong A, dia udah tahu nih Ayu mau ngomong apa. Oh, dukun dong. Sebelum Ayu, ya bukan dong. Kalau laki-laki yang peka kan tahu perempuan. Oh, oh pasangan gue. Oh. Karena Ayu gini, lambung ya. Sakit mata ya. Enggak, itu berarti dia bolot. Itu Pak Haji bolot juga bisa. Next. Kenapa sih? Sampai berapa ini? Ya udah, belum 40 menit. Ya, Ayu gak boleh baca tuh lah. Sih. Mana yang tidak bisa terlupakan? Perjalanan dalam mencapai impian atau saat lo mencapai impian itu? Apa? Apa? Yang paling gak bisa terlupakan itu pada saat perjalanan mencapai impian atau ketika mencapai impiannya. Perjalanan mencapai impian? Yang paling berat apa waktu itu yang pernah Ayu rasakan? Dulu pernah casting di salah satu tempat. Dia bilang, padahal belum ngapa-ngapain, baru dengar suara Ayu doang. Terus dia langsung stop, dia bilang, coba deh dibenerin deh suaranya. Kayaknya ada masalah deh sama suaranya. Emang apa yang salah waktu itu kata Ayu? Gak ada yang salah, karena emang suara Ayu kan kayak gini. Serak-serak becek ya. Jadi mungkin dia gak suka sama suaranya, belum apa-apa. Udah bilang, kayaknya suara kamu harus diperbaikin dulu deh. Coba dibenerin dulu suaranya. Usia berapa itu? SMP. SMP? SMP udah keliling-keliling casting nyanyi, gokil.
Tapi enggak, bukan nyanyi ya waktu itu ya? Castingnya iya, acting sudah, gitu. Sudah, oh, castingnya. Kelas 3, kelas 2 SMP kalau misalnya. Abang pernah ya dulu casting, baru datang, gue dibilang, kamu terlalu Indonesia, item banget. Rasis banget emang. Iya. Gue digituin. Separah itu ya menilai orang itu tanpa ya. Harus, tanpa dia lihat dulu iya. Skillnya seperti betul. Apa gitu. Abang pernah bakal dibilang, kamu ketinggian kayaknya, suruh pulang. Emang ketinggian sih. Iya sih. Tapi rata-rata kalau jadi aktor Korea, emang tingginya segini. Tinggi. Jadi aku yang kepilih nanti di mini seriesnya. Deh. Haraso. Insya Allah. Oh, ya bos. Itu hari kiri ya. Itu lebih ke Jepang. Ruka. Di panggung, pernah gak ada nyuruh turun? Maaf misalkan, ah goyangan kurang hot tuh. Gak pernah. Gak pernah. Dilempar rokok. Bukan dilempar rokok. Apa? Jadi karena waktu itu penonton lagi ramenya. Hujan, suasana hujan. Jadi mereka mungkin gini-giniin bajunya tuh pada kotor kali ya. Kotor, terus kotorannya tuh ke panggung gitu. Maksudnya kemuncrat ke baju, itu aja pernah. Oh, jadi pernah gitu tapi nggak sengaja? Nggak sengaja. Kalau misalkan nyanyi, mau nyanyi besok ya. Tiba-tiba H-1 di-cancel pernah? Oh, bukan H-1-nya. Hari itunya. Serius? Datang ke luar kota itu, karena hujan badai. Keluar dari hotel, sempat datang ke lokasinya, tiba-tiba batal nyanyi. First major. Iya, karena apa angin tuh semuanya wah udah nggak benar gak beres. Kita nyanyi ngebelakangin laut soalnya. Oh. Akhirnya udah batal. Oh, first major berarti. Iya. Bukan karena tiba-tiba kliennya nggak suka sama kita. Bukan. Next, ayo teman-teman aku di rumah yang nonton YouTube aku pengen tahu 5 hal terpenting dalam hidup seorang Ayu. Ayah, ibu, Bilqis, Siva. Karir. Karir. Deh. Karir yang terakhir, keluarga yang terpenting. Iya dong. Ayah, ibu, Bilqis, Siva, karir. Seorang Ayu Ting Ting menguatkan mereka berempat ini tuh bagaimana sih? Aku cuma selalu ngingetin gini doang. Ayah tuh dulu pengen banget aku tuh jadi artis. Kalau mereka lagi pada ribut nih, ngeluh, wah, presennya terus bla 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 bla, aku cuma bilang gini. Dulu siapa yang pengen jadi artis? Sekarang udah ada di atas nih, masa cuma orang teriak-teriak ada di bawah, mau turun ke bawah. Janganlah, naik terus ke atas. Biarin aja kita makin atas, suaranya makin kenceng kan di bawah. Biarin aja, nanti kita terus naik ke atas. Jadi gak usah dengerin omong orang-orang. Karena kan dulu emang doanya ayah pengen anaknya jadi artis, ya udah ini udah artis. Udah dikasih sama Allah. Konsekuensinya seperti ini, jadi harus terima. Abang nanya sesuatu yang pribadi boleh? Apa tuh? Ibu sama ayah pernah nangis di hadapan Ayu atas apa yang terjadi mungkin di sosial media? Lumayan berkurang kalau sekarang. Karena mungkin udah kebal juga kali ya. Kalo pernah dulu sering banget? Iya, kalau dulu. Ya namanya orang tua lah ya, wajar sih. Gitu. Semenjak aku bisa menjadi, aku menjadi seorang ibu, aku jadi kayak, kalau dulu kan ibu marah, ibu apa, aku marahin ibu balik gitu, ngerti gak? Kayak, aduh udah deh bu, gak usah marah, gak usah. Gak usah ini udah gak apa-apa kan teteh emang ya udah artis emang gini kerjaan. Tapi sekarang semenjak punya anak ketika ayah sama ibu ngebela, aku gak pernah marah ke mereka. Karena itu adalah hal yang wajar. Karena kalaupun anak aku nanti besar digituin sama orang, aku mungkin akan ngelakuin hal yang lebih daripada yang ayah sama ibu lakuin sekarang. Gitu. Bilqis, di sekolah aman? Kebetulan kan lagi dia online. Kan, lagi online. Aman-aman aja sih. Gak pernah ngeluh sampai ke telinga Bilqis, apa yang kata netizen. Enggak. Anak aku tuh termasuk anak yang kuat kali ya, karena dari dalam perut juga udah kuat. Gitu. Jadi dia sampai sekarang juga cuek aja, nyantai aja. Kalau Siva sendiri serangannya sama se kencang ke Ayu? Ke kamu? Enggak. Paling kencang tetap aku lah. Cuma kalau Siva nih kan orangnya emosian dan sangat membela. Gitu. Jadi kalau aku ada apa-apa dia pasti ngebela nomor satu. Dia yang berkicau-kicau, dia gak peduli tuh. Sampai pernah ditegur sama SMN. Saya pernah ditegur sama salah satu stasiun TV. Buat dia, enggak. Kakak gue enggak. Enggak boleh lo injek-injek kayak gitu. Ayun sendiri capek enggak? Enggak. Enggak lah ya. Ini udah konsekuensinya sih. Udah peduli setan ya? Iya. Yang penting, ya karir alhamdulillah. Insya Allah naik terus. Aku lihat kayaknya satu hari itu bisa sampai 4-5 program ya. Alhamdulillah. Satu episode bisa 30-an ya. Alhamdulillah, mungkin itu hikmahnya. Ayu 5 tahun ke depan mau ngapain, mau di mana, mau
punya apa, apa planningnya 5 tahun lagi, mungkin pencalonan presiden. 5 tahun lagi sih kalau bisa udah sama seseorang yang bisa mencintai aku dan aku mencintai dia, bahagia sama anak-anak. Anak-anak? Rencana mau berapa sih? 5. 11. 5. 4, 5, 5 orang. 45. Tawa kan? Kemerdekaan. Berarti 4 dari yang baru. Wah, siap-siapin. Minum. Apaan sih? Ya, gak tahu. Obat kuat. Bukan obat atulah. Itu racikan ini kan, natural Indonesia kan. Kan mau 4 loh. Kalau Arobi pengen punya anak berapa? 2 cukup. 20. 2 aku. Kenapa cukup. Cuma 2? Berarti kita gak sinkron dong. Ya kan 2 dari aku. Berarti suamimu 2 ya? Kenapa mau punya anak 2? Kamu gak mau 3 aja? Kok tahu? Masih tuh. Kok aku masih meragukan aku sih? Iya, tambah 2 lagi. Iya. Pokoknya aku 5 tahun ke depan aku udah harus bisa tinggal sama suami. Di sini? Enggak dong. Ikut sama suami. Ikut sama atau? Suami dong. Aku kan orangnya Bekasi ikutan. Berarti. Ya, terserah. Tapi di Tebet. Gitu. Kalau bisa pindah tinggal di luar negeri enggak masalah. Eropanya lebih ke timur kalau di Eropa. Aku enggak tahu itu daerah mana, timur apa apa. Timur, Tenggara, Selatan, Barat. Beli. Jangan, ntar abangnya berhenti. Oh, iya, maaf. Bercanda, Bang. Kalau punya idangit bercanda, Bang. Enggak, sengaja biarin bercandain. Jadi pengen di luar negeri di mana? Tapi emang Ayu enggak mau beli villa aja di Bali gitu? Enggak ah. Kenapa? Enggak mau. Kurang dingin ya? Ayu suka yang dingin-dingin ya? Iya. Kok gitu sih? Iya, aku suka yang dingin-dingin, betul. Betul. Kayaknya klise ya kalau misalkan orang bilangnya yang penting harus bertanggung jawab, berwibawa, yang laki banget. Satu yang terpenting untuk jadi seorang suami Ayu Ting Ting apaan sih? Bisa membahagiakan lahir dan batin aku dan Bilqis. Menurut versi Ayu atau versi sang laki-laki? Versi aku. Kalau 0 sampai 100, harus 100 banget, harus sesempurna versi Ayu. Gak ada orang sempurna. Jadi? Ya sayang sama Bilqis. Bisa ngebahagiain Bilqis seperti ayah kandungnya sendiri. Yang kemarin kurang nyayangin. Aku gak nyebut yang apa yang gagal atau siapa. Yang kemarin-kemarin kurang nyayangin semua. Belum ada yang bisa mengambil hatinya Bilqis. Cara ngambil hatinya Bilqis kalau guru les bahasa Inggris bisa? Guru les bahasa Inggris? Ya misalkan belum nih. Belum tentu. Gitu, aku belum misalkan. Pernah melihat laki-laki Bilqis bisa benar-benar nempel gitu sama laki-laki itu. Aku belum pernah. Karena laki-laki yang sebelum-sebelumnya fokusnya ke Ayu Ting Ting. Yeah. Bukan ke Bilqisnya. That's right. Sedangkan Ayu udah cukup bahagia dengan versi Ayu. Yeah. Yang selama ini rindu sosok itu bukan Ayu tentang sosok suami, tapi Bilqis sosok ayah. Iya. Yeah. Itu kan yang dicari. Yes, itu sih. Harus ya. Kalau sekarang harus. Karena kan buat Bilqis bahagia juga. Kalau aku kan pasti ikut bahagia. Kalau anak bahagia, pasti kan kita orang tua juga bahagia. Sebelum abang panggil teman abang bergabung di sini, Day. Ayu boleh minum dulu gelasnya, karena gelas ini akan dipakai Sayang. Nanti untuk sesuatu. Cuma yuk. Mau cheers dulu kita buat 5 tahun ke depan kita berdua. Amin. Amin. Tetap biasa main maksudnya gitu kan. 5 tahun ke depan menikah belum sih? Di antara 3 atau 4 nya nih bang. Ada sih kak sebenarnya di dunia entertainment yang teman kakak juga. Saya gak tahu ini namanya, pokoknya cowok itu bisa diajak dipegang omongannya benar-benar. Penasaran deh sama kamu tadi yang apa tadi ada cowok yang gak suka sama aku. Udah berkeluarga loh dia lah. Tapi emang Ayu ngerasa hal ini? Kayaknya sih iya ya. Lah kan Kak Ayu, saya cuma mau ngomong, mengungkapkan apa yang... Jadi sebenarnya yang ini tuh pencetus ya berarti? Bukan pencetus. Tapi kayaknya emang gak demen aja ya? Iya emang gak demen, cuman lebih ke arah baper. Ada sempet suka juga. Sempet suka? Sempet suka juga. Biarpun dia udah punya anak mas.